Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pertanian dan peternakan. Berjumpa lagi dengan channel Zona Pertanian. Oh, sudah lama sekali ya teman-teman saya tidak membuat konten. Pada kesempatan kali ini saya akan mengaplikasikan asam humat pada tanaman saya. Apa sih manfaat asam humat? Asam humat yaitu proses ekstraksi humus ya teman-teman. Fungsinya untuk memperbaiki sifat kimia, fisik, dan biologi tanah, sehingga pengaplikasian asam humat dapat memperbaiki kondisi tanah, bisa menggemburkan, serta memaksimalkan penyerapan nutrisi pada tanaman ya teman-teman. Ini bisa dilihat dari manfaat-manfaat yang diperoleh dari penggunaan atau pengaplikasian dari asam humat. Di sini dapat meningkatkan respon tanaman terhadap pemupukan dan penyerapan karbon, meningkatkan permeabilitas dan daya serap sel tanaman terhadap nutrien, menunjang pembentukan enzim-enzim dan hormon tumbuh dan dalam tubuh tanaman, menetralisir keasaman permukaan daun yang menyebabkan berkembangnya jamur patogen, mengurangi stres tanaman akibat cuaca, serta mengatasi pucuk-pucuk daun yang menguning. Ini banyak sekali ya teman-teman manfaatnya. Dan cara pengaplikasiannya bisa dengan cara dikocor maupun disemprot. Jika disemprot, penggunaannya 1 gram per liter air. Jika dikocorkan, menggunakan 2 gram per liter air. Ini bisa diaplikasikan pada tanaman 7 hari sekali. Ini sangat cocok sekali untuk tanaman-tanaman yang ada di tambulapet ya teman-teman, untuk meningkatkan kesuburan, untuk tetap menjaga kegemburan pada tanah serta meningkatkan penyerapan nutrisi pada tanaman. Kalau tanaman-tanaman hortikultura kayak ini daun kol ya teman-teman, ini biasa saya aplikasikan 1 minggu sekali agar tanahnya tetap gembur dan tanamannya tetap subur. Kalau untuk tanaman cabai, tomat itu juga sangat bagus ya teman-teman. Untuk menjaga kadar keorganisme pada tanah. Ini saya siramkan pada tanaman anggur saya juga. Kalau untuk anggur biasanya saya aplikasikan 1 bulan sekali. Selain diaplikasikan ke tanaman, ini bisa digunakan sebelum tanam ya teman-teman. Pada saat olah tanah, ini bisa ditaburkan untuk memperbaiki tekstur dan mikrobiologi tanah, mempertahankan kesuburan dan pada lahan-lahan intensif. Biasanya kan kalau tanah yang sering ditanami itu lama-lama akan mengeras tanahnya. Ini sangat cocok sekali jika diaplikasikan asam humat untuk meningkatkan kesuburan serta meningkatkan kegemburan pada tanah ya teman-teman. Tanaman anggur saya kurang lebih usia 2 bulan, belum ada 2 bulan ya teman-teman, kurang lebih sekitar 1,5 bulan tanaman anggur Jupiter. Dan cukup sekian informasi kita kali ini tentang asam humat. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.